Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita masuk kepada masih lagi dalam topik numerical method. Kita masuk pada minggu yang ketujuh untuk lecture yang ke-13. Untuk kali ini kita akan masuk pada method yang ketiga lah dalam linear equation, iaitu crowd and due decomposition method. So dalam bahagian sini kelas dia sama macam kaedah kita buat untuk Doolittle lah. Bahagian linear equation kan kita ada tiga bahagian. Kita ada Gaussian, kita ada Doolittle dan juga kita ada crowd. Untuk bahagian crowd ni dia hampir-hampir sama macam kita gunakan kaedah penyelesaian menggunakan kaedah Doolittle. So apa yang membezakan kita akan tengok lepas ni. So saya go through lah dengan dia punya step. So step yang pertama kita ni macam biasa kita akan buat matrix form lah daripada linear equation yang banyak-banyak tu. Kita ada lebih kurang 3 biasanya, 3 persamaan linear. Dan kita ada lebih kurang 3 unknown juga. Kita ada X, mungkin ada Y, ada Z, ataupun kita wakilkan sebagai X1, X2, X3 ke. So kita jadikan dalam bentuk matrix form. So inilah bentuk matrix form yang kita patut lakukan. So dia ada bahagian A, X sama dengan B. So bila kita dah dapatkan matrix form ini, kita akan masuk pula kepada bahagian untuk mendapatkan LU decomposition. LU ni adalah proses A sama dengan L kali U. So A kamu ni ikut kepada soalan. Kalau A yang ini kita copy and paste lah dekat bahagian sini. So dia sama dengan L dengan U. Untuk crowd LU decomposition, dia punya nilai diagonal element ni bukan berada di sini sudah. Kalau yang di sini 1, 1, 1 tu, itu adalah Doolittle. Okay, pada L kan, nilai L ni ada 1, 1, 1 untuk diagonal element dia, maka dia adalah Doolittle lah. Tapi untuk crowd LU decomposition method ni kelas, dia bahagian yang melibatkan diagonal element, yang melibatkan elemen 1 ini, kita dah tukar tempat daripada L kepada matrix U. So nampak dia jadi 1, 1, 1 sini. So sepatutnya kat sini dia jadi U 1, 1, U 2, 2, U 3, 3 kan. Tapi disebabkan ni adalah crowd punya method, so kita gantikan nilai tersebut menjadi nilai 1 bagi diagonal element bagi matrix U. So proses A ni sama dengan L kali U ni. L kali U ni kelas, dia akan dapat bentuk yang seperti inilah. Dia punya nilai yang ini kelas berbeza dengan Doolittle. Okay, dengan benda yang samalah, benda ni berbeza. Yang ini takkan diberikan dalam final exam. Formula yang diberikan hanyalah formula ni lah yang akan diberikan dalam final exam. So ini kamu kena cari. Kita gunakan kaedah table yang biasa kita buat kan hari tu kan. Saya sudah ajar untuk lecture yang ke-12 hari tu. So untuk yang ni adalah proses yang sama juga, cumanya yang ni lah bahagian matrix N dengan U ni ada sedikit perbezaan. Lepas kamu dapatkan nilai ini, kita kena dapatkan setiap satu elemen bagi L ini kelas dan juga U ni. Bila kamu dapat matrix yang nilai yang actual nilai bagi elemen L dan juga elemen U, maka kita boleh masuk pada step yang ketiga lah, iaitu LY sama dengan B. So proses ni kita akan dapatkan nilai Y lah, Y1, Y2, Y3. Dan nilai Y kita ni kita akan transferkan masuk ke pada bahagian sini pula. Untuk U adalah nilai yang ini, matrix U. X ni kita nak cari nilai X. X ni apa kelas? X ni adalah merujuk kepada soalan kita. Kita nak menyelesaikan permasalahan ini dengan mencari nilai X1, X2 dan X3. So step 4 ni kita akan dapat nilai X lah. Okay, so kita masuk kepada example 1. So yang ini kelas, ini adalah buku punya nota lah kan. Cuma saya nak, kamu tak faham ke nota saya tu? Nak lebih clear, kita pakai buku lah, actual books. So yang bahagian ni kelas, kita nampak kan, sama macam tadi juga, kita punya step 1 sama kan. Dia dapatkan matrix A, matrix X dan juga matrix B. So dapatlah kamu dapat bentuk yang seperti ini. Kita go through dengan proses A sama dengan LU. A ni kamu copy kat atas, L ni kita, ini formula lah. Formula ni dia berikan dalam final exam untuk crowd dan juga untuk Doolittle. So nilai U kamu ni kita ada 1, 1, 2 kat sini. Diagonal element dia ada nilai 1 kepada matrix U. Proses darab ni akan dapat nilai yang ni lah. Kita akan compare kan A setiap ni ikut kedudukan tempat. Kita ada lebih kurang 9 elemen di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemen di sini pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dengan 9. So kita compare kan H1 ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini. So dapat bentuk yang seperti inilah. Okay, yang ini proses ni kita kena dapatkan adalah proses darab dengan LU ni. Kita gunakan jadual. So lepas kamu dah dapat ini, kita masuk kepada bahagian LY sama dengan B. Matrix L ni datang daripada mana? Datang daripada yang inilah, L yang kamu dah kirakan setiap satu elemen ni, L. So Y ni kita nak cari,
B1, B2, B3 ni adalah nilai daripada soalan. Okay. So lepas dapat nilai Y ni, kita akan masukkan Y di sini. X ni kita nak cari pula. X1, X2, X3 ni apa dia? Berdasarkan soalan. Okay. Manakala U ni pula daripada nilai elemen yang tiga ketul ni yang kamu kena dapatkan terlebih dahulu. Okay. Selesai yang ni, kita masuk kepada example yang pertama. So, solve linear equation below using crowd method. Okay, di sini kita nampak ada tiga equation linear di mana kita tahu setiap satu ni berkuasa satu lah. X kuasa satu, Y kuasa satu, Z kuasa satu, semuanya kuasa satu. So, ni adalah linear equation. So, step yang pertama kita nak dapatkan, kita kena dapatkan matrix form lah. Step 1. Matrix form. So, matrix form ni kita dapatkan dulu yang ni. So, buat matrix A dulu. 3, 2, negatif 1, 7, negatif 1, 6, 3. Y tak ada kan kelas? Kosong. Inilah 2. So, kita tutupkan yang ni. So, sama juga dengan. Okay. So, yang dalam sini kita masukkan. Unknown dia adalah X. Kita ada Y dan kita ada Z. Manakala yang bagian sini adalah nilai. Nilai nombor saja 10, 8 dan juga 5. So, selesai sudah bahagian step pertama. Step yang kedua ni, ni yang kritikal sikit. Step kedua ni adalah proses A sama dengan LU lah. So, A kita apa? Ini, A kita. So, kita salin dalam kelas ni. 3, 2, negatif 1, 7, negatif 1, 6, 3, 0, 2. So, ini. Sama juga dengan L dengan U. So L dengan U ni formula L 11 ni 0 0 0, L 21, L 22, L 31, L 32. Okey. So yang ni bagi pula ni ada diagonal element. So yang bahagian sini adalah 0 U 12, U 13, U 2. So, ini adalah L, ini adalah U, ini adalah X, A, ini adalah X, ini adalah B. Okay. Ini A, ini A. Kelas? So, inilah bentuk yang kita dapat. So, kita nak masuk pada bahagian jadual ni. So, nak buat jadual ni, macam saya buat hari tu kan, kita guna konsep yang sama juga. Okay. So, macam ni. So, kita ada yang first column ni tak payah besar sangat. Kita just buat macam ni cukup. Ni pun kita buat tidak terlalu besar sangat. So, kita utamakan yang bahagian ni lah. Sebab kita tahu yang ni memang besar nilai dia. Saya buat macam ni. Okay. Sebesar mungkin lah jadual ni supaya kita nak buat kiraan sekali dalam ni kan. Senang. So, untuk bahagian kiri dan atas. Untuk kiri. Oh, ada bahasa ni. Untuk bahagian kiri ini adalah proses row. Kita nak buat row darab kolom lah. Row darab kolom. So untuk bahagian kiri ni adalah bahagian L. Untuk bahagian atas ni adalah bahagian U. So ini adalah kolom. Kita akan ambil dulu bahagian L dulu. Salinlah by, by row kan. Row pertama, row kedua, row ketiga. So L 11, 0, 0. L 21, L 22, 0. L31, L32, L33. Yang ni settle. Untuk ni pula adalah bahagian kolom. Kolom kita adalah 1, 0, 0, U12, 1, 0, U13, U23 dan juga 1. Nampak? Kita dah settlekan bahagian bahagian setiap kolom ni. Sama macam kita buat guna kaedah Doolittle juga. So proses ni akan kita akan buat satu persatu elemen ni. Proses ni adalah proses darab dan proses tambah lah. So L11 darabkan dengan 1. So, L11 letakkan di bahagian bucu sebelah kiri. Sebelah kiri. So ni kosong darab kosong, kosong tak ada apalah. So L21 kali dengan ni L21, L31. So, untuk bahagian sini pula, L11 dengan yang inilah. L11 kalikan dengan U12. Kosong darab 1, kosong. Kosong darab kosong, kosong. Untuk ini pula,
L11 dengan U1. Tak ada apa. Untuk ini, L21 kalikan dengan U12, L21, U12, L22 kalikan dengan 1, campur L22, 0 darab 0, 0, L21 kali dengan U13, L21, U13, campur dengan L22, U23, campur dengan 0. L31 darabkan dengan ini, bahagian sini, okay. L31 kalikan dengan U12, campur dengan L32 kali 1 ni. Maka dia yang terakhir sekali ni, L31 kalikan dengan U13, campur dengan L32, kalikan dengan U23, campur dengan L33. So inilah kita punya nilai jawapan kita. Adakah sama dengan nilai jawapan kita yang kita buat berdasarkan nota tadi? Adakah sama dengan kita punya nilai ini dengan nota tadi? Of course sama kan. L11, L12, L21, L31. Yang ni pula L21, U12 campur L22. So basically ini kita dah samakanlah dengan dia punya jawapan. So ini sangat penting. Lepas tu kita akan buat proses kiraan dalam ni. Proses kiraan dalam ni kita mulakan dulu dengan unknown yang single dulu. Yang inilah single. 1 1 1 ni single kan. So lepas tu baru kita masuk unknown yang 2. Lepas tu kita masuk 3 pula. 3 ni, 3 dan juga 4 dan juga 5 last kali. So sikit-sikit. So L11 ni sama dengan apa? L11 ni kita samakan juga dengan 3 lah. Sebab ni elemen pertama kan kita ada lebih kurang 9 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So benda ni kita masukkan satu-satu, samakan dengan setiap satu ini. Copy and paste saja. Copy and paste saja. Untuk ini 3, 2, negatif 1, 7, negatif 1, 6, 3, 0, 2. As simple as that. Lepas kamu dah buat benda ni, kamu nampak yang ni kita dah selesaikan sebenarnya eh. Ni kita tinggal lagi yang ini. Ada lebih kurang 6 lagi elemen yang belum selesai lagi. So L11 ni kita dah kira dah 3. So kita gantikan 3. U12 sama dengan 2. U12 sama dengan 2/3. Pihak sebelah kan 2/3 lah. Okay, ni pula L11 sama dengan 3. U13 sama dengan negatif 1. U13 sama dengan negatif 1/3. Selesai. Yang ni pula kita masuk pada bahagian yang melibatkan 3 unknown pula. 1, 2 dan 3. L21 kamu dah tahu 7. U12 ada belum? Ada sudah. 2/3. Campur dengan L22 tak tahu. Sama negatif 1. So pakai calculator lah. Tujuh kalikan dengan 2/3. Pindah sebelah, negatif 1 tolak answer. L22 sama dengan negatif 17/3. Selesai yang ni kelas, masuk pada bahagian bawah. Jangan masuk sini pula sebab sini ada 4 unknown. Ini ada 3 unknown, kita mulakan yang bahagian 3 unknown dulu. Yang sikit dulu. L31 sama dengan 3. U12 sama juga dengan 2/3. Campur dengan L32 sama dengan 0. So 3 kalikan dengan 2/3. So kita dapat 2. So 2 pindah sebelah jadi L32 sama dengan negatif negatif 2. Yang ni settle. Kita masuk pula yang 4 unknown. L21 7. U13 negatif 1/3. L22 negatif 17/3. U23 tak tahu. Sama dengan 6. So kita buat kira dulu. 7 kali dengan negatif 1/3. 6 tolak dengan answer. Yang ni pindah sebelah jadi negatif 2/3. Yang ni kita ada proses darab. Pindah sebelah jadi bahagi. Bahagi dengan negatif 17/3. So kita dapat nilai untuk U23 sama dengan negatif 25/17. Selesai. Last but not least yang bahagian terakhir ni,
L31 sama dengan 3, U13 sama dengan negatif 1 per 3 campur dengan L32 sama dengan 2, U23 negatif 25 per 17 campur dengan L3, 3 sama dengan 2. Kelas ni salah, kelas ni negatif 2 ni, saya silap. So 3 kalikan dengan negatif 1 per 3 campur dengan negatif 2 kalikan dengan negatif 25 per 17. Okay. So dapat yang 33 per 17 ni 2 tolak dengan angsa pindah sebelah. So dia akan dapat nilai dia adalah sama dengan 1 per 17 ni kelas. L33 sama dengan 1 per 17 ataupun 0.0588 lah. Okay. Mana-mana pun tak ada masalah. Cuma ini kelas, kalau kata saya ni problem sikit. Sama je lah 1 per 17 ni dengan nilai dia 0.0588. Sama saja. So jawapan kamu boleh balik bila dalam bentuk puluhan boleh. Nak bagi dalam bentuk pecahan pun tak ada masalah. So selesai bagian ni kelas, kita masuk kepada step yang seterusnya. Okay, so kita dapat yang ni kelas. So step yang ke empat pula adalah kita nak senaraikan the list lah L and U matrix. Kita senaraikan dahulu. So untuk matrix L, kita ada matrix dia. Untuk U pun kita ada juga matrix dia. So untuk L ni kita boleh tengok sini lah. L ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen yang kosong-kosong di sini. Okay. So sama juga yang macam ini. Kita punya nilai kosong 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 tu kat sini. So yang kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Untuk ini kita ada diagonal element. Ini kosong 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 kat sini. Kita ada 3 kat sini nilai yang kita kena dapatkan. So just apa kita kena buat adalah kita copy je lah bahagian. Kalau yang ni kita ada di sini kan. So maksudnya bahagian ni adalah bahagian dia. Salin je lah 3, 7, 3, negatif 17 per 3, negatif 2 dan juga 1 per 17. Settle. Untuk bahagian ni kita ada 3 yang sini. So 3 ni lah. So U12, 2 per 3, negatif 1 per 3, negatif 25 per 7, 17. Okay. So selesai sudah step 4. Kita masuk kepada untuk dapatkan step yang kelima, iaitu Ly sama dengan B. So untuk matriks ni kita ada 3 matriks lagi. 3 matriks, 1 L, kita ada Y dan kita ada ni L, ni Y dan juga ada B. So L ni kita salin yang ni 3, 0, 0, 7, negatif 17 per 3, 0, 3, negatif 2, 1 per 17. Okay. Y ni pula Y1, Y2, Y3 kita tak tahu bila kita nak cari Y ni. So B ni berdasarkan kepada soalan lah. B kita 10, 8, 5 kan soalan kita ni. So 10, 8 dan juga 5. Okay. So kat sini kita kena dapatkan nilai Y ni. Proses ni adalah proses row darabkan dengan kolom dapat yang setiap row lah. So kita mulakan dengan row yang paling banyak kosong. Of course lah row yang pertama ni lah yang paling banyak kosong. So 3 kalikan dengan Y1 campur dengan 0 kalikan dengan Y2, 0 kali Y2 campur dengan 0 kali Y3 sama dengan row yang pertama 10. So Y1 potong yang kelas kosong kan, kosong 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 hilang lah. 3 kali Y1 sama dengan 10 per 3. Row yang kedua pula 7 kalikan dengan Y1, Y7 kalikan Y1, Y1 kita 70 per 3 campurkan dengan Y2, negatif 17 per 3 kalikan dengan Y2, tak tahu. Campur dengan 0, kalikan dengan Y3, sama dengan row yang kedua iaitu 8. Ambil kereta kamu ni, terkira. 0. So, 7 harapkan dengan 10 per 3. Macam 7 kalikan dengan 10 per 3. Yang ni pindah sebelah, 8 tolak angsa bahagi dengan, ni proses darab kan, kita pindah jadi bahagi, bahagi dengan negatif 17 per 3. So kita tahu nilai Y2
samakan juga dengan 46 per 17. So last but not least adalah yang row yang ketiga, 3 kalikan dengan Y1, 10 per 3 campur dengan negatif 2 kali Y2, 46 per 17 campur dengan Y3, 1 per 17 kalikan dengan Y3 sama juga dengan 5. Okay, ini susah sikit. So 3 kalikan dengan 10, 10 per 3 campur dengan negatif 2 kalikan dengan 46 per 17. Pindah sebelah, 5 tolak answer, bahagikan dengan 1 per 17. So nilai Y3 sama dengan 7. Saya untuk dapatkan nilai nilai Y, dapatkan nilai yang terakhir iaitu step yang ke-6, UX sama dengan Y. Okay, UX sama dengan Y in class. Kita buat dua matriks ya. Kita ada matriks U, kita ada matriks X, dan kita nak ada juga matriks Y. Okay, untuk matriks U ni kelas, kita ikut kepada matriks yang kita dah salin tadi kan, U ni yang bahagian ini. So kita salin balik untuk bahagian U ni. Untuk X ni kita tak tahu, nilai Y kita ni berdasarkan kepada nilai yang kita kira tadi, Y1, Y2, Y3 ni kan. So ni Y, saya salin balik 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2 per 3, X ni kelas X, Y, Z. Sebab kita punya formula kita ni, soalan kita ni, kita nak cari X, Y, Z lah kan. Kita punya X kita ni pun X, Y, Z. So ni pun X, Y, Z. Y ni ikut kita punya nilai, nilai tadi tu kan, 10 per 3, 46 per 17 dengan 7. 10 per 3. Okay, so bila kita salin yang betul ni, kita boleh kita start untuk selesaikan nilai X ni. So kita mulakan dengan row yang paling banyak kosong, row yang ketiga lah. So kosong kalikan dengan X campur dengan kosong kali Y campur dengan 1 kalikan dengan Z sama dengan 7. So Z ni potong, ni potong, Z sama dengan 7 lah. So kosong kalikan dengan X campur dengan 1 kali Y campur dengan negatif 25 per 17 kalikan dengan Z, Z kita adalah 7, sama juga 46 per 17. Ok, so bila dapat yang ni, kita calculator. 25 per negatif 25 per 17 kali dengan 7, bracket 46 per 17 tolak dengan tolak dengan answer. Okay, so 13. So Y sama dengan 13. Selesai. So lagi satu lagi untuk row yang terakhir, 1 kalikan dengan X campur dengan 2 per 3 kalikan dengan Y, Y kita 13 campur dengan negatif 1 per 3 kalikan dengan X, X adalah X pun ada Z, Z sama dengan 7 sama dengan 10 per 3. Kita lagi nampak ke? Okay. So selesaikan yang ni lah. 2 per 3 kalikan dengan 13 campur dengan negatif 1 per 3 kalikan dengan 7, bracket 10 per 3 tolak dengan answer, pindah sebelah. So X sama dengan bahagi dengan 1, so negatif 3. So jawapan akhir tu sudah selesai. So inilah jawapan bagi soalan ini. Okay, step yang pertama,
matrix form. Okay, so matrix form kita ni macam tadi jugalah, ulang benda yang sama je ya guys. Okay. 3 1 2 2 negatif 3 negatif 1. Ini berapa gelas? 1 1 2 betul ke? 1 1 2 kan? Salah lah gelas. Sebab kita kena pastikan bahawa kita punya ni ikut alphabetical order. So sepatutnya bentuknya akan jadi X campur dengan 2Y. Z ni akhir sekali kan, sama dengan 4. Haa gitu. So dia jadi 1, 2 dengan 1, nombor yang betul lah. Yang ujung sekali ni 3, negatif 3 dan juga 4. Tengah-tengah ni kita ada X, Y, Z. Ikut soalan, kalau X, Y, Z, X, Y, Z lah. Kalau dia STU, STU dah cerita dia. Okay, so dah dapat benda ni, kita go through dengan kita punya salin formula dulu. Step yang kedua, tersalin formula dia A sama dengan L kali Q. So A dia apa dia bentuk? Ini A, ini L, ini kita punya. So ini adalah A X dengan B, ini adalah A L dengan U. A salin balik ni 3, 1, 2, 2, negatif 3, negatif 1, 1, 2, 1. L kita ni L 1, L 2, 2, L 2, 1, L 2, 2, L 3, 1, L 3, 2 dengan L 3, 3. Ini kosong, kosong, kosong. U kita ada diagonal element, kosong, kosong, kosong. U 1, 2, U 1, 3, U 2, 3. So siap lah formula yang ni. Lalu kita masuk yang bahagian kita nak buat jadual lah. Okay, so dapat bentuk yang macam ni. Kita senaraikan bahagian L sebelah kiri, U sebelah atas kolom. So L ni kita ada L 1-1 ikut row, kosong-kosong. Okay, ini kolom, ikut kolom 1-0-0. Selesai sudah bahagian ni, kita akan menjanakan dia punya formula. Janakan formula ni kelas, kita darab dan tambah. So darab dan tambah ikut ikut dia punya tempat lah. L11, L21, L31, L11, U12. Ini L11, U13. Ini L21, U12 campur dengan L22. L21, U13 campur dengan L22, U23. Ini L31, U12 campur dengan L32. Ini pula L31, U13 campur L32, U23 campur dengan L3. Okay, settle. So kita nak buat proses samakan dengan dulu, sama dengan copy and paste. 3 1 2 2 negatif 3 negatif 1, 1, 2, 1. Okay, so siap yang bagian ni. Kita masuk ke proses penyelesaian. Ini selesai, yang ni selesai, yang ni selesai, yang ni belum selesai. So L11 sama dengan 3, U12 tak tahu. 1, U12 sama dengan 1 ke 3. Ini pula L11 sama dengan 3,
U13 sama dengan 2, U13 sama dengan 2 per 3. L21, 2 U12, 1 per 3. Sama dengan L22 sama dengan negatif 3. Maka kita kelas 2 darabkan dengan 1 per 3. So negatif 3 tolak. Maksa L22 sama dengan negatif 11 per 3. Ini pula L21, 2. U13, 2 per 3. L22, negatif 11 per 3. U23 tak tahu. Itu 1. Okay, so ini ke saya buat ni patutnya kelas. Buat ni dulu kelas. L31 sama dengan 1. U12 sama dengan 1 per 3. Sama dengan L32 sama dengan 2. So 1 kalikan dengan 1 per 3. 2 tolak answer. L32 sama dengan 5 per 3. Kita buat ni pula. 2 kalikan dengan 2 per 3. Campur dengan negatif 11 per 3. Kalikan dengan. Oh, tak ada kali. Okay, so ni selesai kan. So negatif 1. Tolakkan dengan answer. Pindah sebelah kiri. So bahagikan dengan ini. Kita ada bahagi. Terap. Kita pindah apa jadi bahagi. Negatif 11 per 3. U23 sama dengan 7 per 11. Nah, yang terakhir ni. Kena hati-hati sikit. L31, 1. U13, 2 per 3. Campur dengan L32. 5 per 3 kalikan dengan 7 per 11. Campur dengan L33. Sama dengan 1. So kembangan ni dulu 1 kalikan dengan 2 per 3. Okay. Campur dengan 5 per 3 kalikan dengan 7 per 11. Okay. Pindah sebelah tolak. 1 tolak dengan answer. So L33 sama dengan negatif 8 per 11. Selesai. Okay. Bila selesai, yang ketiga, matrix L and U. Kasi kita salin balik lah matrix L. L ni sama dengan apa? U ni sama dengan apa dia? So L ni tak ada formula dia. So ini 1 1 1 0 0 0. Ni pula ni 0 0 0 sini. L11, L21, L. Apa aku ni? Kan? Masukkan nombor lah. Jadi nombor tu berdasarkan kepada nilai dari matrix kita ni. So 0 0 0 kat sini nilai dia adalah sini lah bahagian sini kan. Bukti ni kan. So kita ada 3. Ni 2. Ni 1. 11 per 3 negatif 5 per 3 dan juga negatif 8 per 11. Ini pula ada 3 bahagian ni. Kita ada 1 per 3, 2 per 3 dan juga 7 per 11. Okay. So, setelah ni, kita masuk kepada soalan kita lah. Kita dapatkan nilai step yang keempat, Ly sama dengan B. So, buat dulu formula. Kita ada L, kita ada Y, kita ada B. L kita 3, 0, 0. 2, negatif 11 per 3, 0. 1, 5 per 3, negatif 8 per 11. At Y kita, Y1, Y2 dan Y3. B kita ni, ikut soalan. Soalan kita pakai 3, negatif 3, 4 kan. So, ini B. Yang ni Y, yang ni L. Okay. Settle. So, kita nak buat, dapatkan nilai Y dengan cara kita gunakan substitution method. Back substitution method, kita pakai row yang satu, start dulu. So 3 kalikan dengan Y1 campur dengan 0, Y2 campur dengan 0, Y3 sama dengan 3, row pertama kan 3 lah.
Dia potong, ini potong. So y1 sama dengan 3 bahagi dengan 3, 1. 2 kalikan dengan 1, 2 kali dengan y1 kan, 1 lah. Campur dengan negatif 11 per 3 kalikan dengan y2, tak tahu. Campur dengan 0 kalikan dengan y3 sama dengan negatif 3. Yang ini potong, tinggallah yang ini. 2 kali 1, 2. Okay, senang. 2 kali 1, 2. Pindah sebelah, negatif 3. Negatif 3 tolak dengan angsa, negatif 5. Okay, negatif 5. So, yang ini pula kita pindahkan sebelah jadi bahagi. So, bahagi angsa bahagikan dengan negatif 11 per 3. So, y2 sama dengan 15 per 11. Okay, and yang terakhir sekali adalah yang y3 lah. 1 kalikan dengan y1. 1 kalikan dengan y1 sama dengan 1. Campur dengan 5 per 3 kalikan dengan y2. 15 per 11. Campurkan dengan negatif 8 per 11 kalikan dengan y3, tak tahu, sama dengan 4. Okay. 1 per 1 campur dengan 5 per 3 kali dengan 15 per 11. Pindah sebelah, 4 tolak ansa. Bahagikan, bahagi dengan 8, negatif 8 per 11. So y3 sama dengan negatif 1. Siap. Alright. Bagus, siap ini kelas. Kita masuk pada step yang kelima. Tadi ux sama dengan b kan? So kita buat dulu kita punya u. Mak kecil sangat. U. Tadi x. Kita juga ada b. Okay. Untuk u ni kesalin yang sinilah u kita kan. Kesalin balik. 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1 per 3. 2 per 3, 7 per 11. Kita punya x kita ni adalah x, y dan z. Yang ni adalah y. Y kita 1, 15 per 11 dan negatif 1. Okay, so kita buat dulu dengan bahagian ni. Kita mulakan dengan row ketiga sebab dia paling banyak kosong kan. So kosong darabkan dengan x. Campur dengan kosong kalikan dengan y. Campur dengan 1 kali z sama dengan negatif 1. Z sama dengan negatif 1. So kosong kalikan dengan x. Campur dengan 1 kali y. Campur dengan 7 per 11 kalikan dengan z. Z sama dengan negatif 1 sama dengan 15 per 11. Calculator. 15 per 11 tolakkan dengan 7 per 11 kalikan dengan negatif 1. Pindah sebelah, 5 bracket dulu, 15 per 11. Tolak answer, dapat 2. So y sama dengan 2. Terakhir sekali, 1 kalikan dengan x. Campur dengan 1 per 3 kalikan dengan y, 2. Campur dengan 2 per 3 kalikan dengan z. Z kita negatif 1. Sama juga dengan 1. Kembangkan 1 per 3 kali 2. 2 per 3 kalikan dengan negatif 1. 1 tolak ansi. Pindah sini bagi 1 lah. So, x sama dengan. Siap sudah soalan ini kelas. Itu sahaja kelas untuk soalan crowd. Apa-apa soalan crowd, itulah bentuk dia. So kita tengok pada soalan pasir kelas. So, yang ini adalah soalan-soalan yang kamu boleh try di rumah. Ini soalan pasir Desember 2016. Kita ada jawapan soalan kita ni. Ini jawapan kamu boleh try. Ini pun sama juga. Yang ni kita ada jawapan dia lah. Okay, jawab jawapan dia soalan ni. Okay, so ini kamu boleh try di rumah untuk jawab soalan crowd. Saja untuk kelas pada hari ini.